بارك الله فيكم جميعا أثابكم الله جعلنا الله إياكم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب. Kembali kita kepada surah Asy-Syura untuk kita cuba tadabbur secara lebih dalam daripada apa yang kita baca semata-mata, iaitu hari ini kita berada pada ayat yang ke 40 ni, nah ayat 40 ni, la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لا حول ولا قوة. الحمد لله. Kita mari tengok bagaimana Allah Ta'ala mengajar kita sebagai cara hidup kita hambanya yang dihantar ke dunia. Bersama-sama dengan cara hidup inilah dia cara hidupnya. Antara lain dia kata kepada kita, wa ma kana lahum min awliya ayansurunahum. Allah. Dan tidak adalah bagi mereka itu, sebagai sambung yang kemarin sebenarnya, di akhirat esok ni, na ala innal zalimin fi adhabin muqim wa ma kana lahum min awliya, yani liz zalimin lah, maka tidak adalah bagi orang zalim itu pembantu, tak ada yang boleh membantu mereka itu selain pada Allah Ta'ala, tak ada. Wa man yudlilillah fama lahu min sabil, dan sesiapa yang menyesat oleh Allah maka tidak ada baginya untuk mendapat jalan, dapat hidayah sama sekali. Na'udzubillah min dalik. Itu adalah ajaran Allah, kenyataan yang sebenar. Kalau Allah Ta'ala tak buat belah nima ni, ya tak usah takut pada Allah. Jadi kalaulah ikatkan segala hidayah tu kepada manusia sendiri, usaha senyakna boleh, boleh beli kedai, boleh usaha dengan usaha sendiri tanpa ada hubungan dengan kehendak Allah, maka kita tak ada sebab nak takut pada Allah. Jadi hari ini kita kena sebab takut pada Allah. Sebab kita kena takut pada Allah supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita. Kalau kita tak takut pada Allah, Allah Ta'ala tidak beri hidayah kepada kita. Sebab itu harga takut telah besar sekali. Tilkan jannatu u'iddat lil muttaqin. Nah, u'iddat jannah tu kepada orang muttaqin. Pada bukan orang salihin semata-mata, orang juh. Juh tak ada muttaqin, ya tak ada harga. Juh yang tidak ada suatu kunka yang sebenar. Kunka pada juh ialah takut pada Allah SWT. Oleh itu, maka marilah kita berasa katanya, rabuk Tuhan jadi ini tidak ada zalim. Nama katakan, no zalim Tuhan. Dia tak ada hubung zalim. Nah, Allah Ta'ala sangat tahu, sadaqallahul azim, apalah Allah Ta'ala tidak zalim, walau mithqala dzarratin sekalipun. Kita nampak sekaligus supaya zalim lah.
Ya tak ada orang nak masuk Islam, tak boleh Islam tu tak ada. Mereka dia nak pura-pura atau dia tak ada nak. Bila tak ada nak tu tak tahu mana sabar dengan dia. Allah Ta'ala lebih tahu, kata dia tidak zalim itu belah mana. Hamba Allah dia tak kuasa nak pergi menilai setakat mana zalim, setakat mana tak zalim. Nampak tak? Allah Ta'ala dia nafikan zalim pada sifat dia. Sebab itu, maka setara mana pun kita kena takut pada Allah. Takut pada Allah itulah sebab kepada kita mendapat segala pemberian dari Allah Ta'ala. Walillahilhamdul minna. Kalau gitu kan, istajibu li rabbikum lah. Mungtu kena usaha istijabah. Baru Allah Ta'ala, Allah Ta'ala katakan mana? Nah, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudu. Nah, kena istijabah. Nah, jangan doa main-main lah. Allah Ta'ala pilih dengan tak ada munak ni. Ada juga, tapi waktu tu atas rahmat Allah Ta'ala lah. Tak mesti dia pilih semua hak dia, apa dia, ya semua orang tak ada nak. Kadang-kadang tak ada nak mana, tapi betul lah Allah Ta'ala wik dia boleh. Nah, tu, tapi hak nak sungguh-sungguh, tangcai sungguh-sungguh. Nah, untuk masa Islam, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Tidak ada lagi nak. Nah, siapa boleh tolak apa hukumnya dari Allah Ta'ala? Tak ada. Malakum min malja'in, tidak ada bagi kamu dari tempat tumpu yaum izin pada hari itu. Wa malakum min nakir, dan tidak ada juga bagi kamu tu daripada apa dia nak tolak, tak boleh. Tak ada kuasa nak engkar kan hukum Allah Ta'ala tu, tak ada. Nah, tak ada, ada benteng, tidak ada sekatan untuk Allah teruskan hukum dia yang adil. Kalaupun tidak ada fadlun, apa yang kita kacak dah hukum Tuhan ni dua saja, satu adil, duanya kelebihan. Kelebihan tu lebih pada adil lagi molatnya. Adapun zalim, tidak ada hukum Tuhan pada zalim. Nah, fa in a'radu, mengoyaklah Tuhan Muhammad. Pak kalau buat dia paling juga tak se, paling aradu ni makna kata paling tak sewi lah. Nah, mana pati set lah aradu ni. Nah, fama arsalnaka alaihim hafiza. Jadi Nabi ni dia induk berasa sepuhat dia selalu. Allah Ta'ala wikung sama macam tadi. Kami hatamu ni tak ada tujuan untuk nak wikung dia. Nabi ni yang wasa tak nak wikung, nak wak jadi masuk Islam belaka. Ah, ha? Kalau waklah tu kriak kita. Tak boleh kriak ni. Kita kena royak ke molek. Wa ma alain alaika illa albalagh. Tidak wajib atas kamu mereka menyampaikan. Mu ni tulis siapa? Ada ayat lagi albalaghul mubin. Siapa nyata wi siapa molek. Kira kata kalau hati yang terbuka tu boleh terima lu dah. Kalau hati yang kata maka setara mana menyampai pun tak boleh ki. Sebab Allah Taala dia kait dengan hidayah daripada dia. Allah camis semua. Jadi orang panggil gapo tawazun di antara dia wi mandak pada Nabi, lepas tu Nabi jala, lepas tu antara kewajipan Allah dengan kewajipan Nabi itu jadi tawazun, sesuai. Tak ada nampak komplit, tak ada nampak, tak ada siapa boleh nak mari dakwah kata oh ajaran Islam ni nampak jadi canggah, ni kata kok ni, ni kata kok ni, tak masuk lebih seiring, seiring jalan belaka. Tak ada kata jadi nampak jadi pelain tak. Fama arsalnaka ya Muhammad, tidaklah kami merosulkan engkau ke atas mereka itu sebagai hafiz, sebagai orang nak jaga nak kung dia, tak, bukan wakil, bukan hafiz. Inna alaika illa albalag. Lepas tu manusia ya rakyat, wa inna, jika semuanya kami ni ya rakyat Nabi dia, rakyat ke semua kita lah, iza azaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Ini tabiat manusia, apabila kami mengecap akan manusia tu daripada kami akan rahmat, serenoklah dia tu, serenok dengan rahmat. Supaya kita serenok dengan rahmat hari ni itulah. Nah, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan apabila telah mengenai akan mereka itu. Tak basah pada Tuhan dia. Ya basah pada bima qaddamat aydihim. Kalau balik rahmat, dia kata azaqnal insan. Tapi kalau balik sayyi'ah, dia kata tusibhum sayyi'ah, tusibhum sayyi'atun. Sayyi'atun. Ya basah kepada sayyi'ah tu sendiri menimpa kamu. Nah, bima qad, dengan sabak. Bima ni bahasa babiah. Dengan sabak bagai yang telah mendului, telah mengemukakan oleh tangan kamu. Perbuatanmu sendiri. Jatuh bala tak kepala mu dengan sabakmu untuk buat benda-benda tak molek. Padahal Allah Ta'ala nah banyak dah dia tu memberi maaf dah. Fa innal insana kafur.
Kerana sesungguhnya manusia ni sangat-sangat kufur manusia. Allah, dia tak kata nah, mereka kafur kan tak. Insan, manusia ni kafur sangat-sangat. La hawla wa la quwata illa lillahi mulkus samawati wal ard. Nah, itu sebagai ayat seterusnya lah, kita sambung besok hari insyaAllah. Hari ini sekat tu dulu, kita boleh sebanyak tiga ayat hari ini. Nah, dapat kita sama-sama tadabbur dan sama-sama kita perhati. Ini merupakan sunnatullah, ini merupakan hayatunal basyariyah, ini merupakan satu rabbub Allah Ta'ala kepada sekalian kita. Nah, itulah kata Quran. Tak ada satu ayat mereka ada hubung kait dengan kita. Nah, tidak ada siapa tidak ada hubung kait dengan ayat Quran sama sekali. Oleh itu, subhanallah, manusia sanggup tinggal bagai yang berhubung dengan hidup dia. Nah, la ilaha illallah, hadanallahu wa iyyakum likitabil aziz, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Siapa ada nak tambah, nak komen, nak beri pandangan sekat dalam lingkungan ayat yang kita baca tadi sebanyak tiga ayat. Fadhil tafadhal mashkura. Mikrofon dah belakang dah, laptop learning. Ada lain ni? Ada. Mana mikrofon saya? Anu saja. Pihak-pihak nak cuba-cuba masa dia berjalan, jangan rugi masa seminit. Fadal, apa lagi nak tambah? Masa kita ada luah hari ni, ada 7 minit lagi. Okay. Bismillah, bismillah. ที่เราพันจะได้เลยว่าคนที่มีมูลยะที่เราบอกต้องมีคนที่มาลาบ
tapi bermacam cara warna bumi di mana mana Zakallah khair. Apa ada lagi? Kalau kita tu manusia, patut kita kenal benar bahawa sebuah ayat sakong insan-insan tu, kita kena klik perhati diri kita sendiri. Kalau Quran banyak insan ke nas ke apa, ya boleh tu. Kalau kita tengok sini, nah, Allah Ta'ala kata, wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Ya ayat ham manusia, manusia ni makhluk dia. Ya ayat bagi pek-pek kena. Nah, jangan berasa kata benda ni tak betul. 100% betul. Wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Selalu dah. Allah, kau boleh malak tegak suka buat mai ujian sikit kak mula beradak. Allah, kafur tak ingat dah. Tak ingat dah, itulah. Nah, mula tubik alawat ya panggil, na'udzubillah. Nah, ya nak amalat sama, nak siapa asat cai sama. Nah, bawa mari musibah kak, gelepah tak boleh jamuh. Ada tu bawa nak pergi sanggung, nak pergi siuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu tabiat manusia. Nah, patut kita perhati diri kita sungguh kedok belalah tu. Terutama orang perempuan, hadis ini, Ibn Kathir dia wari hadis sahih Muslim mengenai orang perempuan. Nah, takut orang perempuan yang kata ya tak masuk pula. Nah, betul ni. Terlebih-lebih lagi hadis yang katakan ya ma'syaral nisa tasaddaqna. Hei orang perempuan, sedekahlah kamu. Banyakkan sedikit sedekah. Nah, sebab apa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Aku nampak kebanyakan ahli neraka ni orang tina. Allah kasihannya kepada orang tina, ya Allah irhamhunna, ya Allah irhamhunna, ya Allah. Apa orang perempuan tu kejut dia tanya, faqalatil mar'atun, berkata oleh salah seorang perempuan daripada sahabat Nabi, walima bi ya Rasulullah, apa boleh jadi banyak orang tina dalam neraka? Faqala, mari kita pakat tengok ni sungguh kedak Nabi kata. Nabi tak kecek, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak kecek daripada hawa nafsu, dia kecek tu dengan wahyu sama Nabi. Ini hadis sahih Muslim. Dia kata li annakunna tuksirna syikayah wa takfurna al-ashib. Karena mengimbahi banyak mengaduha. Retina ni banyak mengaduha. Sungguh dak. Baca cari tengoklah. Jangan dak lawan Tuhan lagi, jangan jawab Nabi lagi for itu dah. Ni Nabi oyak. Ni bukan semua retina, kebanyakan retina tu suka merayuha. Suka mengadu, suka form wrong, suka gapo dia? Apa dia panggil? Ngadu benda. Maknanya kepada suami dia ke, kepada orang ke, jadi tak boleh ada gapo sikit mula nak bakit-bakit, nak jadi mengadu-ngadu benda tu syikayah. Nah, syakwa ni makna pengaduan. Nah, wa takfurul asyib, dan suka terlupa kepada kebaikan suami dia. Kebaikan suami yang mudah terlupa. Cuba cari tengok sungguh kedah ni. Saya pun serius juga, kita tak ada orang lelaki, kata ada orang perempuan takut kata dia ambil berat sebelah. Nabi pun orang lelaki juga, tapi Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tak cakap dengan hawa nafsu. Nah, law ahsanta, ya kata kalau kamu buat baik ila ihdahunna, kepada salah seorang daripada mereka itu ad-dahra, sepanjang masa buat baik semua ke dia. Summa tarakta yauman, kemana kamu tinggal buat baik satu hari ya. Qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, ya ta aku ni tak ada nampak kebaikan padamu hai suamiku, sikit abuk tak ada. Ayat potong terik bleaching. Ini Nabi oyak dah. Nah, as-sadiqul masduq, Nabi ni. Nah, Nabi ni orang benar, tak ada bohong. Cumanya bukan semua orang perempuan. Nah, sahabat Ibn Kathir kata, hadha halu aktsarin nisa, ini adalah keadaan kebanyakan orang perempuan. Kebanyakan orang perempuan dah, bukan semua dak. Di atas kita tak ada. Nah, puan kita ni mukmin. Mukmin ialah lain. Mukmin lah nak. In asabathu sarra syakar. Kalaulah dia tu serenak, dia syukur. Nah, tak ada orang semila fariha bihada. Wa in asaba fa kana khairan lahu. Wa in asabathu darra sabar. Sabar. Tak ada nak jadi merayuha. Apa misal tak ada. Sabar. Nah, sabar, tak ada syakwa, tak ada pengaduan. Nah, fa kana khairan lahu. Tu orang perempuan, lelaki dan perempuan lah ni. Nah,
walaysa zalika la ahadin illa lil mu'min. Tidak ada benda tu tu sabar dengan benda susah, terima kasih dengan benda senang kepada Allah Taala, mereka bagi orang mukmin. Jadi al mukminah, perempuan yang mukminah tu dia tak ada kufrul asyirah, kufurkan budi apa, budi jasa kepada suami, tak ada. Nah, satu hari Nabi SAW, siapa salah seorang sahabat, siapa ingat, tak, saya tak lupa nama apa, dia pergi tengok puak-puak apa dia Kristian duk sujud kepada ketua dia, Saqif dia. Nah, lalu tu ya klik sujud ke Nabi, sujud ke Nabi, ya mah klik sujud ke Nabi. Ya tak gapo buatmu ni, gapo ambil rana ni. Nah, Nabi kejut sujud ni kepada manusia tak boleh. Ya syariat sujud sekat Nabi Isa ya. Habis Nabi Isa tak ada dah syariat sujud. Sujud hormat bukan sujud ibadah. Sujud hormat apa tak boleh. Nah. Ia jawab kata, aku pergi kepada Syam, aku nampak fok-fok Kristian duk sujud kepada doktor dia tu. Maka kamu lebih perlu aku sujud pada dia, ya kata. Ya kata ke Nabi. Tak. Hak ni ada syariat dulu, ya kata. Kalau aku ni nak suruh manusia sujud pada manusia, nasi aku suruh isteri sujud pada suami. Islam. Semua tu amal yang tiku anil hawa. Dia tak kecek benda daripada hawa nafsu Nabi ni. Yang kecek ni wahyun. In huwa illa wahyu yuha. Jadi ni ayat katanya, suami ni, hak ni kelebihan orang lelaki dah. Suami, Allah sujud bagi orang isteri. Kena sujud kalau boleh sujud. Tapi tak boleh sujud. Nabi tak boleh suruh juga lah tu. Ayat kata Nabi sangat-sangat memberi pentingnya bagi seorang isteri kepada suami. Tapi isteri yang kelebihan ya, jadi mok dia pula. Jadi suami itu kena hidup take care ke mok pula. Jadi sutrek kepada orang tina jugalah. Orang tina juga. Sebab mok tu adalah pintu syurga dan sebagainya. Oleh itu, sekali sore, mok setinggi-tinggi manusia, ummuka, suami setinggi-tinggi sebagai hubungi keluarga. Jadi boleh sebelah sore dah. Allah Ta'ala wi keadilan kepada manusia hamba dia, nah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala alam. Ada siapa nak kata poin? Tak ada. Masa habis dah. Tapi kalau capai tak apa dah. Nah, esok pula dah. Jazakumullah khair. Nafa'anallahu bihadhil ayatil karimah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lakum. Subhanakallahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.